Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Teh Ifai Channel. So hari ini Teh akan buat paranormal. So Teh bersama-sama geng paranormal yang lain juga, iaitu tiga orang brother yang turut serta pergi ke tempat yang Teh nak pergi ni lah. So tempat yang Teh nak pergi ni Teh rahsiakan nama tempat tu. Yang pastinya tempat Teh pergi ni berada di Perak. So, jom kita tengok kawasan yang nak kita buat paranormal tu. Ada benda lalu tadi. Kat depan tu. Okey. Tak bertinggi, tinggi. Tinggi. Mula tadi macam besar apa ya? Tadi bawah. Yang kat sini besar tadi. Belakang dia. So, sana agak menyeramkan sikit. Sebenarnya dah lama kita tak buat apa paranormal ni. So hari ni kita start balik. Aku rasa lembu kot. Lembu. Oh, lembu kecil lah. Ini memang ada lembu. Itu taik dia tadi. Itu seluruh sana. Tu lembu. Yalah, betul lah kita. Kawasan dia memang dipenuhi hutan ya. Hutan belantara. Kiri kanan hutan. So nak masuk ke kawasan yang tempat kita nak pergi ni memang kena redah hutan. Jadi kita tak payah patah balik kan? Ha? Tak payah patah balik kan? Ikutlah kau nak patah balik kan, ikut jalan besar. Ikut jalan besar balik, jangan ikut jalan besar. Ha? Elok dia cantik. Okey, keadaan kat sini memang... Okey, kita tutup lampu kita tengok. 1, 2, 3. Tak nampak apa. Oh my god. Serius, tak nampak apa. Gelap gila. Peh, gila macam mana. Macam mana boleh ada jalan macam ni kan? Tak ada kamera ke depan sikit meh. Okey guys. Kita lihat jalan sini. Okey. Kalau kereta mati kat sini memang memang tak boleh buat apa. Okey guys, tengok. 1, 2, 3. Okey, memang tak nampak apa langsung. Beh, gila gelap jalan dia. Kita lajukan kereta guys. Sila. Kita bawa laju sebab kita dah makan masa yang banyak. 12. Tu agak jauh juga. Sejam. Sudah pukul 12 malam sekarang ni. Pukul 12. Okey, tepat dalam pukul jam 12 malam kita akan mulakan operasi untuk kita apa ke tempat yang dituju, okey. Okey guys, kita jumpa di tempat tersebut, okey. Let's go. Hai, assalamualaikum semua. Okey, sekarang ni kita dah pun berada di kawasan yang kita nak pergi itulah. So sekarang ni kalau korang tengok, Teh berada di kawasan landasan kereta api. So tujuan kita hari ni datang nak pergi ke gerobok kereta api lama lah. Kat situ ada cerita-cerita yang agak menyeramkan yang pernah berlaku kat situ. So kita nak tengok lah macam mana tempat tu dulu. Jom. Sabri, jalan okey tak? Okey. Okay, jom. Bismillah. So, kita terpaksa melintasi ke seberang sana. Okay, sebelum tu Teh nak memperkenalkan volunteer Teh yang ikut bersama Teh hari ini. Hai, assalamualaikum. Nama saya Sabri. Hari ini saya ingin mencuba follow paranormal dan follow dengan apa team Teh Ibrahim. Next. Jom. Lagi? Okey, kedua cepat. So ini lagi seorang. So ini team yang lama punya. Hello, assalamualaikum. Kita jumpa lagi ya. Maaflah dah lama tak muncul sebab kami pun ada sedikit kesibukan macam biasa. Jadi malam ini kami akan tengoklah dekat tempat yang kami pergi ni. Jadi Teh Ibrahim akan bagi tahu kita tentang tempat yang kita akan pergi tu. Okay. Macam biasa, nama saya Soot. Mungkin ada yang lupa, ada yang ingat. Biasalah. Jadi, macam biasa suasana. Memang gelap. Kami ada dekat gerobok. Dekat kawasan gerobok kereta api.
Setakat ini laluan yang kami lalu ni memang mencabar sikit lah. Sebab kawasan pun memang gelap malam ni. Kami kena redah hutan macam yang dalam kereta tadi. Jadi setakat itulah saya punya kata-kata. Jadi saya serahkan balik kepada Teh Ibrahim. Okay. Thank you. Okey, kawasan ni terletak di sekitar mana lah? Perak lah eh. Lokasi tu kita rahsiakan sebab kita tak nak lah jadi isu apa-apa kan. So bersama kita malam ni tadi macam Teh dah beritahu tadi, kita ada Sabri, volunteer kita pada hari ni, pada malam ini. Kita nak tengok apa, orang kata apa, ya yeah. Apa yang ada kat dalam, apa yang ada kat sini. So jom, dekat sikit, dekat sikit. Menakutkan tu dah ada lah sebab kawasan ni agak orang kata apa, gelap. Lepas tu first time datang, so kita tak tahulah. Mesti ada perasaan takut tu. Okay, jom kita sama-sama tengoklah. Okey-tokey on. Okey-tokey on. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Sama terima. Eh, ingat tak tempat kereta tu? Tahu. Tak on. Lampu buka. Boleh. Tu, gambar dia. Okey, kita dah sampai dekat gerabak kereta api yang tak nampak digunakan. Okey, kat situ gerabak kereta api lama. Maksud mungkin dah lebih 30-40 tahun tinggal kat situ. So kita nak real ni, real hidup ke tak? Eh? So gerabak tu kat belakang tu. Tu macam depan tu macam ada lampu-lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh masuk kan? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cuba masuk eh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang gambar. Kami datang. Assalamualaikum. Okey, kami datang. Kamera on ke tak tu? Okey, saya tak nak ganggu pun. Kerabak kereta apinya. Oh. Angkat ke? Oh, okey. Okey, guys. Masuk ke? Oh, ada apa ni? Lawa. Okay. Panjang ke? Pasal? Gila. Kelawa. Dia kena cahaya okay. Memang dah lama tak naik kereta api. Okey. Keadaan. Oi. Oi, ya Allah. Well.
sama. Mau 10 tahun lebih. Okey, mungkin dianggarkan lebih 10 tahun kot. Rabak kereta api ini ditinggalkan. Tengok dari segi kerusi reput ni. Okey. Buat masa ni tak ada lagi sebar aura. Dia memang panjang ke apa? Cuba turun bawah. Kau macam mana? Jalan je lah. Jalan je lah. Jalan. Jalan straight ni ya? Ibrahim. Ha. Ada apa-apa rasa? Apa? Tak ada lagi lah. Bukan sebab ramai, tapi benda tu kalau dia ramai pun kadang-kadang dia ada. Oh, sini dah tak boleh lalu. Ya, okay, tiap pegang hala kamu ketih. Kau pegang elok-elok. Hala kamu ketih, ya? Okey, sebenarnya kat sini teh kurang rasa tau, tapi dekat-dekat parking kereta tadi memang aura rasa tau. Mungkin dari dia dah rasa kita boleh sikit-sikit. Tempat ni kurang. Tapi tempat yang masa laluan masuk tu agak kuat juga lah aura dia. Tak panggil pun lagi. Tak suruh lagi, tapi benda tu dah datang. So dia tak ada nak suruh apa-apa. Kawasan ni sebenarnya memang tak ada orang akan datang. Okey, sekarang ni berkeseorangan, dia dah ada ke depan. Susah nak jalan sebab tak pakai kasut yang proper. Rasa tak ada apa. Okey, saya sekarang ni kita tinggalkan Sabri dekat satu kawasan ni. So dia akan kata apa? Tengoklah apa yang ada dekat kawasan ni. Sebab dia nak merasai sendiri. Okey, nak nampak benda tu. So kita tinggal dia, kita berada di jauh, kita ada jauh sikitlah daripada tempat ni. Apa-apa dia akan menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi Teh lah. Okay, jom kita tinggalkan Sabri. Sabri okey? Okey. Alright, jom. Okey, tak kira. Testing. Hello, testing. Testing 1 2 3. Testing. Testing. I'm on. Sabri. Jadi apa-apa? Kan turun dulu. Kau angkat kamera. Okey. Faham. Okey. Kita tinggalkan dia. Tu, kita.
Sekarang ni kita dah tinggalkan volunteer kita dekat sana. Sabri dia dekat situ. Kita tinggal dia beberapa minit lah kat situ. So dia tengok sendiri, rasa sendiri ada tak kat sini ada orang-orang ataupun penampakan. So apa-apa dia akan roja kita melalui walkie-talkie lah. Okey, okey. Okey, sure. Okey, okey. Ah, 12:50 dalam pukul 1 kan hang boleh gerak balik. Okey, terima, terima. Okay guys, hari ni kita dah cuba macam ni diorang tinggalkan kita dalam pukul 12:48. So mungkin di sini bagi saya agak kurang sikit lah, kurang rasa gementarnya. Tak ada masalah. Masih kontak tak Sabri? Ulang semula, ulang semula. Tak dengar tak? Okey, okey, dengar, dengar. Apa kontak je? Alright, alright. Okey, okey. Power, Sabri, power. Mantap bosku. Ada penampakan begitu. Okey, okey. Okey, dah beberapa minit kita tinggalkan Sabri kat situ. So dia rasa tak ada sebarang aura, tapi dia nak cuba kan. So kita bawa dia pergi ke kawasan ni lah. Ada orang kata kawasan ni sebenarnya agak keras jugalah sebab tinggalan kan. So tak apa, kita tengok apa yang dia nampak. Okay, macam ni memang dia tak ada buka ayat untuk seru ke apa. Kita nak tengok dia apa dia nampak. Okay, depan sikit. Sebelum gerabak yang pertama kita lalu tadi tu kan, hang tengok belah kiri ada satu pagar yang dah rosak kan. Hang masuk ke pagar tu. Tak ada lah, teruk dah lalu kat batu-batu tu. Kita orang exit ke belah kiri pagar yang rosak. Okey, okey, baik, diterima. Sebelum rabat yang pertama, jadi jom kita berangkat pulang ke tempat yang ditentukan, yang ditetapkan. Okey, okey, tak ada masalah. Dengar belah kiri dekat pagar tu tau. Okey, bereh, bereh. Mereka dah jalan lepas pada pokok. Okey, baik, 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 baik. Saya on the way. Nak turun pun payah.
kiri ada pagar. Keluar ke situ tak payah sampai ke gerobak pertama tadi. Tidak jalan selama lebih pada 10 tahun ni. Jadi seperti apa yang kita nampak lah. Tidak berani nak kata apa. Gerobak yang telah ditinggalkan mungkin lebih pada 10 tahun. Penat berjalan. Apa perasaan anda? Dia rasa apa-apa tak? Sudut seseorang, ditinggalkan seseorang kat situ tadi? Kurang lah nak cakap. Tak ada rasa pun, ada juga. Ada dengar orang jerit-jerit? Ada dengar jerit-jerit tak? Ada jerit tak tadi? Kamu jerit tak? Tak ada. Sebab kita orang dengar ada orang jerit. Haa, jerit tadi kan? Bukan. Tadi jawab. Tak ada. Tadi cakap, ha, ya aku. Bukan. Bukan. Ya, maksudnya. Ada jerit tadi? Tak ada. Yang dia cakap, ya tadi, lah. Dia ingat kamu dengar, okey. Kamu okey ke? Okey. Tak ada okay, jerit? Okay. Tak ada, betul. Saya sumpah. Tak jerit. Sumpah demi Allah. Okey, tak ada masalah. Ya. Ya, betul, tak ada masalah. Ya. Okey, tak ada masalah. Okey, kamu tadi. Ya, apa dia? Ya. Sumpah demi Allah. Ya, sumpah. Tapi kat waktu itu kita tanya kamu jerit. Ya. Mungkin saya dengar masa tu. Kau mau cakap okey ke? Tu je. Betul saya kat air saya. Ha, tak dengar apa-apa lah. Tak ada. Dia miscommunication. Tak ada orang curi ke? Tapi bukan nak kata tadi masa kita tunggu apa? Sabri kat sini kita orang banyak kali dengar orang curi. Kau apa hang ni macam hang tak tolong. Kita banyak kali. Oh, minta maaf, tak ada. Tak cakap apa. Banyak kali. Hang curi ke tadi? Ada? Aku tanya kat kawan kita okey. Kalau tengok kat rakaman tu, kita cakap biasa lah. Haa, oh, betul. Tengok kat rakaman. Kalau dia jerit, mesti. Kalau ham jerit, mesti ada dalam rakaman tu. Yep. Ni aku cakap biasa. Okey, tak apa. Nanti kita ada, tengok. Lah. Tapi sekarang ni, kita dapat rasa kat aura tu. Dia ada. Tadi ada kau kamu je kan? Berdekatan. Aku ada orang jerit. Aku ada kau. Aku ingat ham ada? Ada. Awak tak ada. Awak tak ada. Okey, bolehlah kita beransur pulang. Ya, sorry. Sorry, tengok. Tak serius, aku akan tengok. Ni. Aku akan tengok kamera tu. Sorry. Aku akan tengok kamera tu. Betul tak ada jerit? Sebab cakap ada jerit kan? Nanti kita tengok dalam video. Jerit.